Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya akan mereview rumah contoh di Cluster Linden at Nava Park BSD tipe 12. Sebelum mulai, jangan lupa di-subscribe dan bunyikan loncengnya. Luas tanahnya 12 x 33 meter persegi dengan luas bangunan 465 meter persegi. Seperti apa rumahnya? Yuk kita lihat. Rumah ini sudah dilengkapi dengan carport dan garasi yang masing-masing bisa muat 2 mobil dan sudah dilengkapi dengan kanopi di atas carport. Harga rumah ini setelah diskon 10% adalah 14 M-an. Ini adalah dana rumah tipe 12. Untuk mendapatkan brosur dan press list lengkap, teman-teman bisa menghubungi nomor handphone saya yang tertera di video ini. Di depan pintu masuk utama dan ruang servis terdapat CCTV yang memungkinkan untuk berkomunikasi dengan orang di area ini. Untuk pintu utama terbuat dari kayu solid yang sudah dilengkapi dengan smart handle door lock merek Hyundai. Untuk lantai dari ruang dalam ini sudah menggunakan lantai marble. Ini adalah ruang dalamnya dan di sini terdapat sebuah ruang tamu yang memiliki double high ceiling setinggi 6,8 meter. Ceiling yang sangat tinggi ini membuat rumah ini mendapatkan pencahayaan dan sirkulasi udara yang sangat baik. Di sini terdapat pintu menuju garasi. Dan garasi ini memiliki pintu yang bisa terbuka dan tertutup secara otomatis menggunakan tombol di tembok ini atau menggunakan remote. Di sini terdapat sebuah powder room atau toilet untuk tamu. Rumah ini sudah dilengkapi dengan lift merek Mitsubishi dengan kapasitas 450 kg atau 6 orang. Di sini terdapat sebuah ruangan yang bisa dimanfaatkan untuk duduk bersantai bersama keluarga, untuk nonton TV atau berkaraoke. Ruangan ini memiliki pintu geser kaca yang menghadap ke taman di samping rumah. Ini adalah kamar tidur utama yang terdapat di lantai 1. Kamar ini sudah dilengkapi dengan area walk-in closet dan kamar mandi di dalam. Di samping kanan dan kiri dari kamar ini terdapat pintu geser dari kaca yang masing-masing menghadap ke taman di samping rumah. Sehingga kamar ini memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang sangat baik. Ini adalah area walk-in closet. Dan di sebelahnya terdapat sebuah pintu menuju kamar mandi di dalam kamar ini. Untuk lantai kamar mandinya nanti dapatnya sama seperti ini ya. Kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan bathtub, shower, sink, dan toilet. Untuk saniter dari semua kamar mandi di dalam rumah ini menggunakan merek Kohler atau setara. Di depan dari pintu kamar tidur ini terdapat sebuah pintu menuju ke ruang servis dan ruang untuk asisten rumah tangga. Di sini terdapat kamar mandi dan kamar untuk asisten rumah tangga. Di bawah tangga terdapat sebuah tempat atau space untuk menaruh mesin cuci dan di sebelahnya adalah ruang untuk menyemur. Ini adalah garasi yang tadi ya. Di sini juga terdapat sebuah dapur untuk asisten rumah tangga.
Tangga ini adalah tangga menuju ke area dapur kotor atau dapur basah. Ini adalah lantai 2. Di lantai 2 terdapat kamar tidur utama, dapur, ruang makan, dan ruang keluarga. Ini adalah halaman belakang, kolam renangnya opsional ya. Jadi halaman belakang ini bisa dimanfaatkan sebagai kolam renang, taman, atau untuk keperluan lain. Ruang utama di lantai 2 ini memiliki double high ceiling dan memiliki banyak sekali jendela di samping kanan dan kirinya, sehingga pencahayaan dan sirkulasi udara yang masuk ke ruangan ini sangat baik. Ini adalah area dapur kotor dan untuk kabinet dapurnya sudah dapat ya. Ini adalah tangga menuju ke garasi dan area untuk asisten rumah tangga. Di dapur ini terdapat sebuah gudang kecil. Ini adalah area dapur kering atau dapur bersih. Untuk pantry atau dapur bersihnya dapatnya persis seperti ini, terbuat dari toto. Yang tidak dapat hanya kulkas. Ini adalah powder room yang terdapat di lantai 2. Ini adalah kamar tidur utama yang terdapat di lantai 2. Kamar tidur utama ini sudah dilengkapi dengan area walk-in closet dan kamar mandi di dalam.
Ini adalah area walk-in closet, dan di sebelahnya terdapat sebuah pintu menuju kamar mandi di dalam kamar tidur utama ini. Kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan dua sink, bathtub, toilet, dan ruang khusus untuk shower. Untuk toilet sudah menggunakan smart toilet yang bisa terbuka dan tertutup secara otomatis menggunakan sensor atau remote. Ini adalah lantai 3, dan di lantai 3 ini terdapat 3 buah kamar tidur yang masing-masing memiliki kamar mandi di dalam. Ini adalah kamar tidur pertama yang terdapat di lantai 3. Kamar tidur ini bisa juga digunakan sebagai ruang kerja. Kamar tidur ini sudah dilengkapi dengan kamar mandi di dalam. Ini adalah kamar tidur kedua yang terdapat di lantai 3. Kamar ini juga sudah dilengkapi dengan kamar mandi di dalam. Ini adalah kamar tidur ketiga yang terdapat di lantai 2.
Kamar ini juga sudah dilengkapi dengan kamar mandi di dalam. Jadi rumah ini total memiliki 5 kamar tidur yang masing-masing memiliki kamar mandi di dalam. Bagi teman-teman yang ingin survei langsung atau ingin mengetahui informasi lebih lengkap mengenai rumah ini, silakan menghubungi nomor handphone saya yang tertera di video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.